wabarakatuh. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda semua. Seorang ulama besar, Imam Syafi'i, di dalam nasihatnya mengatakan bahwasanya ilmu itu bagaikan seekor binatang buruan, dan tali adalah sebagai pengikatnya. Alangkah bodohnya seorang pemburu apabila setelah dia bersusah payah untuk mendapatkan buruan tersebut, kemudian dia membiarkannya begitu saja. Maka akan terlepas. Dan ilmu adalah merupakan sesuatu yang liar, dan pena adalah sebagai pengikatnya. Seiring perkembangan zaman, selain kita menggunakan pena untuk mendokumentasikan apa yang telah kita dapatkan, kita juga bisa menggunakan teknologi digital. Seperti kita menyimpan dalam PC, Android, ataupun memory card. Secerdas apapun manusia, lupa adalah merupakan kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia, yang mana kekuatan otak kita tidak akan bisa mempertahankan sesuatu ilmu yang kita dapatkan dalam waktu jangka yang lama. Maka solusinya dengan cara kita menulis dengan pena. Maka kita ketika kita melupakan apa yang telah kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan kembali dengan lewat membaca apa yang kita tulis secara utuh tanpa berkurang sedikit pun. Sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.